Velox. Kegiatan tim Velox kali ini dilaksanakan di DPD KNPI Kota Bandung. Kegiatan berupa sosialisasi, edukasi, dan penyemprotan disinfektan dilakukan dalam rangka menghadapi penerapan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh pengurus dan masyarakat sekitar diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya COVID-19 dan bagaimana cara pencegahan penyebarannya. Tim Velox Badan Intelijen Negara hadir sebagai bagian dari pemerintah untuk turut serta aktif dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap agar masyarakat bisa lebih peduli dengan protokol kesehatan guna mencegah berlanjutnya penyebaran COVID-19. Bersama kita menghadapi corona, Indonesia bisa. Adaptasi kebiasaan baru, Indonesia pasti bisa. Terima kasih kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah melakukan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, hand sanitizer, termometer, dan sprayer elektrik, serta sosialisasi edukasi mengenai penanganan COVID-19 di kantor DPD KNPI Kota Bandung. Untuk masyarakat Indonesia, mari kita berdisiplin dalam menerapkan prosedur adaptasi kebiasaan baru agar kita tetap produktif sekaligus aman dari virus COVID-19 dengan cara cuci tangan menggunakan sabun. Selalu gunakan masker. Jaga jarak minimal 2 meter. Hindari kerumunan. Thank you.